Ini tarung saya. Ayo tarung. Ayo serang. Kau ingin mengambil pusaka aku? Kau ingin mengambil pusaka aku? Kalau iya kenapa? Kalau iya kenapa? Lihat saya berani gak? Lihat saya berani gak? Lihat matanya. Ngapain kau? Ayo berani gak? Berani. Berani gak? Apa tujuan kau kesini? Tunjukin aja, tunjukin. Saya nggak ambil, kok. Di situ. Situ mana? Ambil, ayo. Tunjukin. Tunjukin. Coba tunjukin. Iya lo, men. Bener. Bukan saya. Apa itu? Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Amin. Bersama saya, saudara Zahir Syah, biasa. Kita sekarang kembali ke rumah Angker Pondok Indah Part 2. Oke, apa yang mau kita cari di sini? Kalau kemarin kan kata Kiki Sumo kan katanya kan ngarang kita ke lantai 2 tuh. Oke. Okay. Yang gua lu mediasi ngamuk-ngamuk gitu. Uh-huh. Sekarang kita coba tantang lagi. Oke. Okay. Ya. Jadi kita tantang Kiki Sumo. Kita mau ke lantai 2. Lantai 2. Oke. Okay. Kita lihat. Kita balik kameranya. Oh, ya, seperti okay. Kemarin ya teman-teman ya. Di sini masih ada gudang-gudang yang masih terbengkalai ya teman-teman ya. Ya, teman-teman ya. Ya, seperti ini. Kita lihat yang dari depannya bro, coba bro. Kita lihat bangunannya teman-teman ya. Hujan bro. Hah? Jangan, jangan ya. Oh iya iya. Ini tampak depannya teman-teman ya. Ayo langsung aja kita masuk ya. Oke siap brother. Kita coba telusuri lagi lantai satu teman ya. Ya. Eh brother. Bentar ya. Iya. Iya. Ya kita kembali masuk ya teman-teman ya. Oke. Banyak kelawar ya teman-teman. Wah, tuh becek lagi bro. Hmm? Oh, bisa nih. Hati-hati bro. Dimana Kiki semuanya? Kita coba langsung naik ke lantai 2 ya. Kalau kata brother Indra kemarin kita ditolak di sini karena di sini banyak entitas. Widih, ada yang putih-putih barusan di sini. Dengar nggak lo? Widih, ada yang putih-putih barusan di sini. Dengar nggak lo? Kenapa bro? Becek. Kemana ya? Beceknya masih tipis sih bro. Pada apa brother? Mau kemana dulu? Kiri atau kanan? Gue ikutin lo aja. Anak gue ya. Yeah. Nggak becek. Uh-uh. Disinilah lantai 2 dari rumah Angker Pondok Indah ya teman-teman. Yang kemarin kita tidak diperbolehkan naik. Hari ini kita mencoba untuk mencari Kiki Sumo yang kemarin ngamuk-ngamuk.
Oh, ini kalau jadi rumah benar-benar enak banget ya. Iya. Mewah ya. Kenapa bro? Iya bro. Enggak apa-apa lah, tanggung ngecek-ngecek kan. Oh enggak, basah pun hujan tuh. Basah ya? Hujan. Kita ke dalam aja ya. Sini ya. Oh iya, situ boleh. Bilang bro, biar kelihatan kan. Nah sekarang Brother Indra sedang mencoba mencari sosok entitas dari makhluk astral dari bangunan ini ya. Paling kutu air ini mas. Oh iya, kutu air. Coba kita lihat sini ada ruangan. Iya. Luar biasa ini jalanannya. Di sini auranya keras. Apa yang lu rasain di sini? Menurut lu Rendra gimana? Belum ada eksistensi. Belum ada eksistensi ya. Kita mau coba bakar dulu nanti. Kita cari yang bagusan dikit jalannya. Iya. Nah, ini jalannya kering. Nah, sama juga. Oh, ini mau kering, bro. Berakhir ini kira-kira udah berapa lama nih? Ya, kosong ini sih sudah sekitar 7 tahun ya. 7 tahun? Wih. Yaudah lah, terobos. Yaudah. Nggak ada jalan. Beginilah dalamnya teman-teman ya. Dari rumah angker Pondok Indah lantai 2 yang kononnya di mana security itu ditemukan ya, pingsan di sini. Security yang... Iya. Ini buntu ya. Serius? Buntu? Ini kamar ya. Ini kayaknya buat kamar. Iya ya. Tunggu bro. Ini sebenarnya lantai 2. Oh ini ya balkon yang tadi. Ini balkon ya. Kita cari spot uji nyali aja ya. Boleh. Sendiri mau dua? Bebas. Kita bakar dupa dulu aja, brother. Bakar dupa dulu aja. Di mana spot yang menurut lo banyak? Kita sambil nyari dulu. Iya. Oh ini tangga tanah sih, bro. Tangga lagi. Tangga naik. Oh iya. Beda lagi. Loh itu ke basement ya? Ini lantai 1 tuh basement berarti. Kita nanti belakang aja ya. Basement yang itu kayaknya yang bawah tanah itu loh bro. Gitu, nembus ya. Ini air semua nih, terabas. Kalau gue sih terabas B. Perjuangan. Ini kebaik lagi ya? Parah ya, bu, kering. Ini udah ya? Ini. Udah. Baik. Baik, yuk. Saya mah ini memang bangunannya. Saya. Ayo. Oh, ya. Kita lihat. Ini buat lift. Jati, bro. Oh my god. Oh my god. Oh, kita kecup pinggir. Oh my god. Holy shit. Wahai, kuntilanak. Jin, brau. Jangan tak kabur. Kikusungu. Anditas, woi kuntilanak, ya jadah, ya mayiti. Oh ini nggak ada. Ini di mana ya bro? Tadi kemarin kita udah. Udah ya? Itu udah. Yuk. Siapa tahu di kamera kita dengar suara-suara entitas ya, teman-teman ya.
Mungkin kita di sini nggak dengar, siapa tahu nanti di kamera terlihat. Ya benar, benar Bro Indra. Di sini banyak kelelawar ya teman-teman ya. Gue kayak dengar ada yang teriak deh barusan. Gimana? Di sini. Tuh, dengar nggak? Di sini ya. Tuh. Dari sebelah kiri sini nih gue dengar suara kayak kelawar ya. Sini ada apa teman-teman? Sini ada apa? Bagaimana Bindra, menurut Bindra entitas gaib dari sini? Apa ada tanda-tanda kehadiran mereka? Masih belum ya. Nanti kita akan bakar dupa ya teman-teman ya. Untuk mencari entitas dari makhluk-makhluk dengan dupa biasanya mereka akan hadir. Kita akan coba ya teman-teman ya. Nanti Bindra akan bakar dupa dan kita akan coba menunggu kehadiran mereka. Baru 9. Kita lihat bawah ya teman-teman ya. Spooky ya teman-teman. Ada apa Bro? Oke coba. Coba kita ke lantai basementnya dari tangga yang tadi Bro. Itu basement. Ah basement lantai yang paling bawah itu loh. Ada lah di terlanjur becek. Bro sebentar Bro. Ogut mau nyepet sih. Selana rebek. Nggak sambil bakar dupa brother. Ntar aja ya. Part 2 sembari kita manggil-manggil Sang Kunti Ana. Sini brother, duluan aja. Iya. Iya. Kita coba menelusuri lantai paling bawah ya teman-teman ya. Tuh ada di situ. Iya, gila ini mah kelawar. Nah, the basement sih kayaknya yang keras energinya ya Bro. Ini udah ini. Udah ya? Ini kok kayak beda ya? Ini apa sih? Ini coba aja lah. Enggak, ini tempat yang mana ya? Oh, ini yang keluar. Yuk, bawah itu Bro. Gudang kali ini. Iya, gudang. Yuk kita ke basement teman-teman ya. Kameranya jangan terlalu sering gerak-gerak. Iya. Ya, di sini nggak ada apa-apa ya teman-teman ya. Kita coba ke lantai basement. Kita belum menemukan sesuatu ya. Wow, ini spooky brother. Ini lantai paling basement ya teman-teman. Energinya. Wow. Nanti kita telusuri teman-teman ya. Banyak kodok. Gini ya suasananya teman-teman ya. Ini basement mungkin buat apa ya Bro Indra? Kampret. Ini acara flora dan fauna. Iya seperti flora dan fauna ini brother. Bro, woi. Apa tuh? Kenapa gembel nggak meninggal, nggak menempati rumah kosong, bro? Kenapa?
Karena orang gembel nggak pantas tinggal di rumah gede. Enggak. Waktu itu kenapa ya gembel nggak cari kesempatan tinggal di rumah kosong? Karena mereka juga takut disatronin setan. Kalau orang gila? Ayo, kalau orang gila. Karena emang dia gila, gak ngerti apa-apaan. Gak ngerti ya, menurut lu? Gue belum pernah gila sih. Ya emang kayak capek deh gue, kerjain gue. Sini apa ya teman-temannya? Di sini udah mulai becek banget ya. Coba kita masuk skat-skat yang sebelah sana, brother. Hah? Lelawar ini banyak banget ya. Di sini belum, bro? Aku ini kasar tuh. Gak apa-apa. Di sini suara banyak. Iya. Tapi gue belum merasakan apa-apa ya, bro, di sini, bro. Belum ngerasain apa-apa. Di mana tuh? Oh iya iya tuh. Kita bakar lepas itu aja nanti. Tapi kalau mungkin kan kalau kita menetap di situ. Iya, bro. Sini deh. Kita coba ke lorong itu ya, teman-teman. Tadi gua kayak ngeliat ada yang gerak cepat di sini. Bayangan hitam. Oh ini naik lagi malah, brother. Coba kita ke sana deh. Mana? Naik lagi ke atas. Coba ke kiri. Siap. Banyak banget ya. Ya udah bakar dupa. Bro. Gua ngerasa ada yang mantap sih. Sini dapat teman-temannya. Wah, sini juga gede, bro. Wait. Apa? Serius? Apa? Ada sesuatu. Ya. Apa tuh, bro? Coba kita ke atas. Siap. Nih, bro, bro. Oh, yang tadi kita apa deh? Sekarang kita naik lagi ke atas ya, teman-teman ya. Ya. Kelihatan? Gimana spot yang paling bagus, brother? Ya. Iya sih. Oh iya tuh. Kita bakar masing-masing ruangannya, bro. Terus kita tungguin entitas mereka sambil ngerokok, kek. 16. Lanjut ya. Ya jadah, ya mayiti. Ya jadah, ya mayiti. Ya jadah, ya mayiti. Bro, gimana, bro? Wait. Ada lubang yang lubang apa? Cari yang tempatnya tertutup. Ya. Gua agak sesak ya, mulai agak sesak sini. Gimana? Banyak ketuaannya. Sini boleh.
Ini bener. Amit amit. Udah, jangan sih. Kecoa berada di itu. Mata gua mah enggak jadi bohong juga. Mata batin gua lihat kecoa. Bagusnya yang enak yang lengang. Terpandang dari jauh, tapi kita kelihatan bro, dupa itu ada di mana. Bagi orang punya. Boleh. Orang sininya punya. Kamera kita letak di sini aja. Taruh di sini kamera. Di bawah sini. Iya boleh. Cara naruhnya gimana nih? Bisa, tenang. Kita kesilauan bro, nggak kelihatan. Halo subscriber, kita masih di rumah angkat Pondok Indah. Oke, kita masih dalam penelusuran ya, melanjuti video sebelumnya. Hari ini kita akan mencoba mencari eksistensi maaf salah ngomong, eksistensi gaib yang ada di rumah ini ya. Masih di tempat yang sama bersama Bro Zahir. Kita lihat deh ya, kita coba ya, kita paksakan ya, kita bakal lupa ya. Iya, kita bakal lupa. Siapa tahu nanti ada yang ini ya, nanti eksistensi entah ke diri saya atau ke benda-benda yang di sini atau bahkan nampakin ya teman-teman ya. Iya, kita coba ya. Kita cari penampakan sih sebenarnya, bukan cari yang lain. Iya. Ya udah. Kamera saya letakin di sini deh. Ya, kelihatan. Mana ya, kelihatan. Coba lihat dari situ. Kelihatan lah. Kelihatan. Enggak kakinya dong? Enggak, itu muka tuh. Itu badan. Coba lu minggir dulu deh. Minggir. Oke, cukup. Agak naikin dulu, tak dulu. Ganjil di sebelahnya. Oh iya. Ini ya? Nah, ini kelihatan. Ih, ganteng lu, kelihatan gantengnya deh. Oh iya, mau kasih tahu ya. Kelihatan apa jauh nggak? Jauh lah, kelihatan. Itu kan masalah kamera ya. Kalau senternya agak kecilin dikit, yang ujung kanan lu. Agak beruntung. Coba. Jangan, jadi nggak kelihatan. Oke. Okay. Pegang bro, bentar dong. Kita coba bakar dupa ya teman-teman ya. Kita coba bakar dupa ya. Coba bakar dupa ya teman-teman ya untuk mencari eksistensi dari makhluk-makhluk yang ada di bangunan ini. Kita ada di lantai 2 ya bro. Saya ingin mencari kikusumonya ya teman-teman, saya masih penasaran dong. Wih, sombong. Kalau ketemu mungkin saya ingin cekek di sebelah dulu. Apa? Pengen saya cekek. Oh iya. Sombong. Ampun bang jago. Kita ke detik ini kita belum ketemu ya. Koreknya kemana ya? Kenapa bro? Saya kusumnya, karena gue robek bro. Ngerek ya tadi pas jongkok, sumpah banget dah. Gak apa-apa dah, kita anjur kotor kita brother. Kita nanti beli lagi lah, jangan orang susah. Siap. Teman-teman kita bakar dupa dulu ya. Siap. Lebih gede lagi sih, pas gue jongkok. Bakar satu dua nih. Satu lah. Itu lebih satu aja nih, gimana? Ya, taruh, mau dimana. Udah tiga-tiganya deh udah. Hah? Ngabisin aja deh. Kita bagi-bagi rezeki di sini. Siapa tahu nanti gue juga dikasih rezeki di sini. Gimana antara situ? Thank you.
ya teman-teman ya, kita masih bakar dupa ya. Terus karena gue robek kenal gue masuk kamera brother. Ayo mandi di sini deh. Saya sambil ngerokok ya teman-teman. Seperti jadi ingat Wisma hari ini. Iya. Oh iya. Ya kita coba cari asetnya sebentar ya teman-teman ya. Dan mungkin ada suara yang terekam. Biasanya kita nggak dengar di sini, tapi nanti mungkin frekuensinya sama ketemu di kamera. Kita coba aja ya, saya nggak berani janji, kita coba, kita usahain kita dapat. Kita udah bakal buka, udah diletakin semua ya bro. Oke, lanjutlah kalau gitu. Saya ngelapor dulu ya, teman-teman silakan lihat di sini nih. Siap kalau ada sesuatu kasih tahu komen, komen. Saya lihat ini, saya lihat ini, saya lihat ini, saya lihat ini. Nanti saya juga merasakan hal yang sama mungkin dengan Anda. Saya di sebelah kamera sambil ngerokok nungguin. Wah, saya gemeng loh. Iya, matanya. Itu mata yang aneh banget gitu. Apa lagi nih? Wah, mulai lagi. Kalau taruh bentar. Di sini bro, sebelah gua bro, aman. Sebelah gua aja bro, aman gua. Bantu lihat ya, lagi sepatu. Saya juga bantu melihat ini. Kita sama-sama berharap ada sesuatu. Saya nggak mau main ke sana ya. Sana tuh banjir banget, becek. Wih, keren lo celananya coy. Ini perlu disensor gak? Gak usah ya. Bro, jangan di situ, bro. Bro, jangan di situ.
Iya, makanya lu jangan di situ, jangan di situ. Ini bro, di sini. Bro, sini bro, dekat gua. Kalau dekat gua aman. Bro. Itu nggak ada pusaka kok, apa yang nggak ada pusaka? Pusaka emang ada pusaka apa sih? Apa yang mau ingin ambil? Emang ada pusaka apa? Apa yang mau ingin ambil? Bisa tenang nggak? Bisa tenang. Kenapa mau tarung? Tarung. Berani, berani tarung sama saya. Ayo tarung. Coba serang. Coba serang. Kau bawa apa ke sini? Makanya, saya bilang gak usah. Ayo serang, coba. Ayo serang. Ayo serang. Kau ingin mengambil pusaka aku? Kau ingin mengambil pusaka aku? Kalau iya kenapa? Lihat saya berani gak? Lihat saya berani gak? Lihat matanya. Ngapain kau? Berani gak? Berani. Apa tujuan kau kesini? Udah dibilang, ini mau penelusuran. Penelusuran apa kau? Beraninya kau kesini? Kau ingin mengambil pusaka kau? Galak amat sih, santai aja kenapa sih? Penelusuran, ini kesian badannya ntar lemes. Udah aku. Sini tak peduli kan badan? Apa yang kau inginkan kesini? Tadi ya udah. Ya udah, pusaka apa sih? Sini. Ada apa? Sini ada yang membuat majikan pengumumanku di sini. Apa itu? Barangnya apa? Jenglot. Boleh gak saya minta jenglot ya? Saya lihat aja. Ini tuh apa? Saya lihat aja boleh. Saya lihat aja sih. Boleh, saya lihat. Ya udah gini deh. Tapi kalau bisa serang saya nggak jadi lihat. Tapi kalau Ki nggak bisa serang saya, Mbah nggak bisa serang saya, tunjukin ya, gimana? Ayo, ayo, tenang. Eh, tunggu.
dengerin apa sih? Apa sih marah-marah mulu? Iya dah, kasih lihat jenglotnya. Tadi kata ada jenglot, kasih lihat. Mana? Tunjuk. Keluarin. Kau ambil sendiri. Oh, jadi maksa saya narik. Saya nggak mau narik. Saya nggak suka narik. Nggak suka narik. Tunjukin aja. Saya nggak ambil kok. Situ mana? Ambil, ayo. Tunjukin. Coba tunjukin. Iya lo men, bener men. Apa itu? Kamera gimana? Harapan saya. Tunggu. Saya sudah menunjukkan. Oh. Ini apa Ki? Ini namanya apa? Ini apa namanya? Itu barang yang dibuang oleh majikan saya. Kau tidak perlu banyak bertanya. Oh, jadi ini jenglot. Kau lihat sendiri saja. Oke. Keluarkan saja. Oke, saya keluar. Wes. Tunggu. Saya taruh dulu kameranya ya. Tunggu. Istighfar, bro. Bentar ya, teman-teman ya. Sifar. Ada khusus kok? Kesana. Di sini gelap. Kau tadi habis ngat. Hah? Ada sosok besar sebenarnya. Ya, itu sosok tiba masuk badan gua pas gua buka. Pas gua buka diri gua. Lokasi masuk. Gua, ya? Gua kasih masuk. Tapi apa? Hasilnya apa bro? Ntar lihat di video aja lah. Nanti gua tunjukin video. Enggak, serius. Hasilnya apa bro? Iya, nanti gua tunjukin video. Lu tadi rasa. Oh, lama lu, lumayan lama lu, capek banget lu. Yes. Pindah situ aja bro, di sini nggak ada cahaya. Gua nggak bisa nyenter, nggak bisa serut. Bisa jalan? Nanti gua pengen. Itu jalan yang gua semua kan, khusus apa kan? Kan lu panggil dia sih. Ada aja berada tuh. Aduh, takut kamera gimana nih? Berisik gila anjir, pusing gua dengar. Oh, kenapa lu? Terbang tuh anjir. Buset. Tadi ada robek, tapi udah robek duluan. Enggak tahu tadi tuh yang masukin gua tuh benar kusmu. Iya, katanya kusmu. Hah? Katanya dia bilang kusmu. Antang gue ribut bro, aduh. Tai. Aduh lah, ntar lo liat video. Tadi ada itu bro, jenglot bro. Di sini bro. Lagi gue inget terakhir tuh bro, gue megang rokok sebelah kiri,
ngeliat kotak kotor sebelah kiri, rokok gue sebelah kanan. Oh anjir, tas gue kotor. Korek mana? Nah, itu dia gue gak tau. Anjir. Pas gue tadi, gue buka badan gue buat dia, gue lupa, fix, sumpah. Sama tadi gue ngapain sih bro? Gue ngapain mas-masan gini ya? Jadi lu masuk, jadi lu masuk. Jadi sosok yang hitam itu yang maksud lu? Iya. Dia jagain. Siapkan, sini ada jembat bro. Ya tapi jembatnya mana nih bro? Tadi ada. Kayak... Enggak maksud, tunggu. Jadi nanti kita lihat video aja. Bukan, tadi gua susah ngerekam sendiri, itu gua susah, asli. Enggak, tapi kerekam enggak? Enggak tahu, harusnya sih kerekam. Susah, cuman. Enggak, tapi serius kerekam enggak? Harusnya kerekam sih, harusnya ya. Tadi gua sempat lihat kok, gua lihat di layar. Tapi lu sorot, gua mau lihat jujur deh. Hah? Tapi sempat lu sorot, yang ngeliat gua ngeliat. Sorot, sorot, asli. Tadi gua sempat buka badan gua. Gue dulu lagi kemudian gue pengen tahu ada apa aja sih. Coba lo ngomongin gedean, takutnya gak kedengeran di sini saya. Tadinya gue sengaja ngelepas badan gue untuk dimasukin sama jin itu. Gue pengen tahu bener gak sih sini ada apa gitu, yang kata orang-orang sini kan bilang ada yang nyimpen pusaka di sini atau ada yang ngubur pusaka sini ya. Siapa tahu memang ini jin ini nih memang megang pusaka. Nah ternyata bener kan. Tapi lu pakai ini kok masih bisa masuk bro? Karena memang gue buka aura badan gue, memang gue welcome. Oh lu kasih. Memang gue welcome, makanya tadi pas gitu gue ngeliat itu, sengaja gue liatin. Begitu gue ngerasa, yaudahlah, gue pengen tahu di sini ada pusaka apa ya, gue cuma penasaran aja. Gue buka aja udah, jadi Hodam ini juga nurut sama gue kan, gue buka dia masuk. Oh. Tapi begitu gue menunggu pas gue dirasuin itu ada kayak getar-getaran dia atau kayak ngerasa betah atau nggak betah nggak sama gue? Nggak betah, panas. Kali. Tapi kok lo bilang lama? Gak tau ya, gue terlalu cepet bro, kayak gitu-gitu gue juga buat inget lagi, terus enter lagi liat di video. Udah nanti deh kita video lagi ya. Kita coba telusin lagi gak bro? Lo istirahat dulu deh. Aduh, korek mana bro, gue mau merokok dulu sebenarnya. Anjir, gue lagi enak. Wah, ada di gua bro. Gue lagi enak ngerokok. Ini, gue inget terakhir gue megang rokok ini lo bro. Merokok dulu ya, merokok dulu. Sanitizer dulu dah. Biar tenang. Ntar kita kena covid. Wah, ini gila. Barang lu pengen banget. Dengkul kan ya? Kayak cacing kromnya ini. Dengkul? Nggak usah diem. Yakin lu? Aduh, ini semprotannya mana sih? Ini bukan iklan ya teman-teman. Kayak cacing krom di luar itu apaan sih? Nggak usah diem lu. Gila, badan lu bisa terbaik-baik gitu. Gue takut lu kesleo aja tuh. Balik gimana maksudnya? Kayak di film-film siren gitu. Susah deh, tau lu liat aja. Gue nggak tahu sebutnya gimana. Tapi krom nggak? Harusnya kerekam kan dari tadi masih nyala. Coba, tapi kelas apa? Kelihatan di sana kan tadi gerakan gue. Kelihatan nih pas gerakan kita. Harusnya sih kelihatan. Ya gue langsung ngontrol ke lu lah, gue gak mikirin kamera kalau lagi kayak gini. Iya sih. Ini lah. Tadi gue terakhir gue ambil kameranya. Iya. Baterai udah mau habis. Oke deh teman-teman, bro saya udah harus istirahat. Kayaknya udahin dulu deh. Ya. Sampai jumpa deh pada video selanjutnya. Semoga semua berbahagia. Amin.